Muhammad Aidit Nangfal. Tahniah Aidit. Keputusan peperiksaan kamu tahun ini sangat cemerlang. Kekalkan prestasi kamu dan juga kekalkan prestasi anak kamu yang terbaik. Saya akan melantik kamu sebagai ketua pengawas pada tahun hadapan. Terima kasih cikgu atas tunjuk ajar cikgu kepada saya. Saya akan cuba menjalankan tanggungjawab ini cikgu. Muhammad, keputusan peperiksaan kamu tahun ini sangat merosot. Apa masalah kamu Muhammad? Kamu ada masalah di rumah? Di sekolah? Mengapa cikgu, saya akan bantu dia di sekolah nanti dan saya akan memastikan dia dapat keputusan yang cemerlang di peperiksaan yang akan datang. Aku dengar sini. Aku nak semua jawapan peperiksaan. Cakap. Cakaplah, aku cakap kan. Faham ke tidak? Pau kami dulu. Kami lawan balik je. Ya cikgu, Muhammad nak pau kami. Sudah. Jangan berbohong lagi. Saya sudah tengok gelagat awak dua orang dari awal lagi. Tak sangka saya betul perangai awak di belakang saya. Kalau di depan saya, pijak semut pun tak mati. Saya akan bawa kamu berdua ke bilik guru besar. Kamu mesti terima hukuman.